Pesan khusus Amarzoni untuk Bella, baru saja menikah dengan Haldi Sabri, menyoroti suami baru Ibel. Aktor Amarzoni mengirimkan pesan khusus untuk Bella. Rupanya, Amarzoni sudah mengetahui adanya pernikahan antara mantan istrinya, Iris Bella, dengan Haldi Sabri. Bahkan, Amarzoni sempat menyoroti soal sosok suami baru Iris Bella. Keadaan ini diungkap oleh pengacara Iris Bella, Abdullah Emile Umar. Menurut Emile, Iris sendirilah yang memberitahu Amar bahwa ia akan segera menanggalkan status jandanya. Dia beberapa hari lalu sudah diberitahukan, ungkap Emile, dikutip dari YouTube. Seleb on cam, Minggu, 20 Oktober 2024. Bahkan, ayah dua anak itu sempat kepo akan sosok suami baru Iris. Amarzoni juga sempat nanya sama saya siapa orang tersebut, tandasnya. Namun, Emile enggan memberitahunya karena dilarang oleh pihak keluarga Iris. Ya karena amanah dari keluarga untuk tidak memberitahukan dulu, ya saya keep, bebernya. Lebih lanjut, Amar mengaku sudah rela dengan keputusan Iris menikah lagi. Amar bilang sama saya kalau insya Allah dia udah rela, udah menerima keadaan ini, ujar Emile. Disinggung soal reaksi Amar, Emile menyebut tak tahu, kebetulan yang memberitahu Amar bukan saya ya, sepertinya Iris sendiri. Cuma kalau dibilang ya mungkin ada rasa seperti itu, kaget. Cuma yang terpenting di sini, Amar sudah menerima kondisi tersebut dan mendoakan yang terbaik untuk Iris dan anak-anak. Tutup Emile. Turunkan tim selidiki Haldi, kuasa hukum Iris Bella, Abdullah Emile Umar, mengungkap kliennya sempat menerjunkan tim untuk menyelidiki latar belakang Haldi Sabri. Sebelum mantap dipersunting Haldi Sabri, Sabtu, 19 Oktober 2024, kemarin, Iris rupanya tak serta-merta menerima pinangan suaminya begitu saja. Emile mengungkap, ibu dua anak itu juga menerjunkan tim untuk menyelidiki latar belakang Haldi. Dia meminta timnya untuk menyelidiki ini orang, ujar Emile, dikutip dari YouTube Seleb On Cam. Minggu, 20 Oktober 2024, penyelidikan Iris pun berbuah manis. Ia menemukan fakta menarik akan sosok Haldi yang kini sudah resmi menjadi suaminya. Dan semuanya bagus. Info yang diberikan ataupun masukan-masukan yang diberikan semua bagus. Tambahnya, Ibel, sapaan akrab Iris Bella, lantas mempercepat pernikahannya dengan duda beranak dua itu untuk menghindari fitnah. Jadi akhirnya Ibel memutuskan untuk mempercepat pernikahan setelah dikasih nasihat oleh ustaznya untuk segera, jangan ditunda-tunda, dilanjut Emile. Emile mengaku salut akan keputusan Ibel untuk mengecek latar belakang Haldi. Ya saya salut, Ibel dan keluarganya, juga timnya saya salut. Mereka semua investigasi, jadi insya Allah ini bukan keputusan asal, imbuhnya. Adapun, Ibel mulai menyelidiki sosok Haldi selama 3 bulan belakangan. Jikalau tidak salah, informasi yang saya dapat ya sudah 2-3 bulan. Informasi pengecekan ini sudah berjalan cukup lama. Tandasnya, bahkan Haldi tak keberatan dengan cara Ibel mengetahui latar belakangnya. Dan waktu itu, calonnya ini pun juga open. Mau dicek, mau di screening, mau ditanyakan sama siapa aja dia enggak ada masalah. Dia enggak keberatan untuk diselidiki, tambahnya. Sahabat, Amar sedih berlipat, sahabat Amarzoni, Christopher membagikan kabar terbaru mengenai sang aktor. Seperti diketahui, Amarzoni saat ini masih mendekam di balik jeruji besi buntu tersandung kasus penyalahgunaan narkotika. Menurut Christopher, aktor berusia 31 tahun tersebut sedang bersedih hati.